Dan kita pada hari ini. Selanjutnya yang kami hormati Angku selaku pengurus Pamsimas di Jorong Balong Mulia dan Tabik Kasakubang. Kemudian yang kami hormati Pamsimas Jorong Pandang, Pamsimas Rukok. Selanjutnya yang kami hormati ibu-ibu Kader Posyandu dan Guru PAUD Sekretariat Syariah. Dan tidak kami bacakan satu per satu hadirin oleh hadirat yang hadir pada hari itu. Pertama dan utama sekali marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Baiklah, kami selaku protokol tidak akan memperpanjang mukadimah. Marilah kita buka acara kita ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah pada kesempatan ini kita masih diberi waktu untuk menghadiri acara kegiatan konferensi seperti yang akan kita laksanakan pagi ini sampai siang nanti. Kemudian salam dan salawat terlupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama kita hormati. Ulang lek bu.
sosialisasi ke sosialisasinya Ibu. Wah ini. Tapi inilah memang kerja kita, memang harus kita terus pulang, kita cari akar permasalahannya, kita kerjakan bersama dan kita atasi stunting ini pada masyarakat kita. Nah, kalau Ibu lihat ini apa kegiatannya Ibu? Permasalahan gizi. Apakah makanan sehat dimakan oleh anak-anak kita ini? Rasanya tidak. Kok tidak? Hah? Ada ikan ada apakah memberikan dana sisa cukup untuk anak-anak kita? Tidak. Iya, ada proporsinya, ada porsinya, ada menunya, jenis beraneka ragamnya ada.